Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jitek Juragan Tekno. Kali ini saya akan merakit PC Intel yang kemarin sempat Intel i5 9400F. Kali ini saya akan merakit Intel tapi yang i3-nya generasi 9, i3 9100F juga dari 1151. Oke, di sini udah discrete graphic circuit. Jadi dia nggak punya VGA, makanya dia harus pakai VGA graphic card yang ini. Oke, pertama ini Intel i3 9100F. Nah, sebelahnya ini ada buah data. Saya memakai Seagate Barracuda 1TB. Dan untuk sistem saya memakai SSD dari Avok 240GB. Oke, sebelah kirinya lagi saya menggunakan power supply dari Infinity 500 watt udah 80 plus bronze. Nah, dan untuk motherboardnya saya menggunakan MSI H310 Pro VDH Plus. Oke, ini dia penampakannya, secara simple tapi nggak kaleng-kaleng. Dan untuk VGA saya dari MSI juga, GTX 1050 Ti OC43DD5 dual fan. Nah, keren banget. Dan untuk memorinya saya menggunakan dari Aperture Painter 4GB kali 2 alias 8GB ke PC 2666. Dan untuk casing saya menggunakan Infinity Ranger. Ini bisa lihat untuk review casingnya, Anda bisa lihat di atas, tinggal diklik. Oke, dan saya juga menggunakan 3 fan Rainbow RGB Rainbow ya, dari Infinity juga. Jadi bagi kalian yang penasaran, tonton terus video ini. Oke, seperti biasa saya akan sedikit ngasih tahu video perakitannya, tapi saya nggak ada benchmark atau tes game. Jadi karena ini rakitan buat online, jadi saya harus buru-buru buat kirim ya. Oke, langsung aja kita rakit. Check it out. Dan ini dia hasil rakitan Intel i3 9100F ya. Cantik banget. Oke, seperti biasa jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.